Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan London Jenner. Kali ini saya tidak jalan-jalan, tapi saya akan liput kafe teman saya yang akan launching besok sore di daerah Plausan. Yuk, ikuti saja yuk. Ini teman-teman. Kafenya itu teman-teman. Ya. Jadi letaknya di Plausan, oke. Ikuti saja nanti apa saja acaranya yuk. Ini rekan-rekan semua yang sudah datang. Jadi yang sudah datang untuk ya. Halo. Yang akan datang di sini. Ini teman-teman semua yang punya kafe. Di sana juga ada ini, Mas siapa Mas? Nanti dikenal. Ini pemiliknya nih Eni ini. Nah, sama Bapak. Lanjut nanti ya caranya ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada sore hari ini kita semua dapat bertemu di tempat Bu Supriyati dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Amin. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saudara-saudara atas kehadirannya pada sore hari ini dalam rangka ulang tahun perkawinan Bu Eni dengan Bapak Dr. Andes Supriyati, yang pada hari ini tepat ulang tahun yang ke-45, ulang tahun pernikahan yang ke-45. Semoga dalam ulang tahun ini Bu Eni dan Bapak Dr. Andes Supriyati diberikan kesehatan, keselamatan, serta panjang umur. Mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya untuk mendoakan semoga Bu Eni dan Bapak Dr. Andes Supriyati selalu sehat walafiat. Amin. Untuk selanjutnya, pada sore hari ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah ada acara apa ini di tempatnya Bu Eni ya? Yang tentunya pada sore hari ini di tempat Bu Eni dengan adanya pembukaan kafe baru ya, kafe baru yang pada malam hari ini, pada hari ini tanggal 6 Februari 2022 akan dibuka kafe baru yang bernama apa Pak? Kafe Eni ya. Mohon doanya pada teman-teman, saudara-saudara, semoga dibukanya kafe Eni ini kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi selalu di kafe ini dengan mungkin ada acara yang tertentu. Misalnya dengan acara ibu akan ulang tahun juga bisa di tempat ini. Terus apa ya tadi kok belum membaca? Akan mengadakan rapat-rapat juga bisa, akan mengadakan lamaran dan ulang tahun juga bisa di tempat kafe ini. Di sini situasinya nyaman yang pasti ya, full musik yang pasti ya, nanti di sini ibu bisa menikmati, ada kopi baru itu yang pastinya sangat nikmat lah ya. Nah untuk menu-menu oh ya, terus di sini juga dilengkapi dengan wifi, jadi nanti bapak dan ibu menikmati bersama nikmatnya kopi dan lengkap dengan wifi-nya. Untuk itu monggo bapak ibu untuk menyampaikan pada teman-teman ibu atau bapak yang di sana, mungkin oh di sana ada kafe Eni ya, mohon untuk dukungannya dan mohon untuk partisipasinya.
adanya pada malam hari ini, sore dan malam hari ini. Untuk itu kami semuanya mohon, sekali lagi mohon doa restunya, mohon doa restunya atas dibukanya kafe baru ya, yaitu kafe Eni. Mbah Bule. Nah, oh ya, ada juga itu yang ada kata-kata Mbah Bule. Ada itu. Di sana ya, juga ya terpapar kafe Mbah Bule. Mbah Bule yang lengkap dengan menunya. Saudaranya saya. Oh ya, oke. Okay. Untuk itu mohon Bapak dan Ibu pada malam hari ini diundang Mbak Eni untuk menyaksikan pembukaan ya, untuk menyaksikan pembukaan kafe baru. Nah, untuk berikutnya, malam-malam berikutnya monggo silahkan bayar. Silahkan, tapi tidak gratis ya Bu. Soalnya lo masuk gratis, tapi keluarnya nanti bayar. Monggo putra dan putri boleh diajak ke sini atau mungkin ke kasih ya.